7.517.000 ini selamat. Iya kak, sudah sih kemarin nyari iPhone yang kemarin yang nanyain iPhone. Oh, iPhone 11? Iya, ada yang kira-kira. Ada yang 6 kak? Mau pakai yang itu kredit kok? Enggak, pakai ini aja, cash. Cash aja? Iya. Adanya warna item kak? Yang pilihan lain enggak ada? Enggak ada, warna item aja. Jadi kalau misalkan dari kreditnya biasanya lagi ada promo juga, promo voucher kalau misalkan itu. Terus kalau misalkan kayak ada 12 bulan bisa sampai 1 bulan juga. Mau coba dulu enggak? Enggak, langsung cash aja. Tapi itu kenapa yang putih habis udah kemarin? Iya, enggak ambil. Jangan kemarin kan aku bilang harus dia kakaknya mau aku indemin dia aku namain terus sama kakak sendiri bisa abangnya minta sama aku aja aku jauh baru ngambil kemarin ini baru ini nggak bisa yang putih masih udah nggak ada sekarang untuk email yang pembelian di Airpon udah ada di Airpon di iBook masa emailnya belum ada boleh ditulis dulu buat emailnya nanti kalau misal pembelian di Airpon misalkan di iBook atau misalkan NASA nanti dapat poin juga nah poinnya bisa ditukar ke aksesoris ke yang lain itu bisa ya kayak di Alfa Indomaret gitu. Tetap harganya 699 itu ya. Bisa kurang lagi bang. Kalau yang kurang panjang dari kredit kok itu nggak dari kredit biasanya ada voucher tambahan di up to 500.000 kalau misalnya mau. Ya, kalau misalkan harga cash kan harga cash kan 6999 nih cash. Iya. Tapi kalau harga cicilan nggak kalau lebih mahal loh. Harga cicilan di 7.279. Soalnya ini harga cicilan mau kartu kredit, mau itu pakai kredit kom, mau pakai home credit semuanya sama yang ini 7.279. Ini kalau misalkan cash atau debit yang ini. Email yang. Ini warna putih. Iya warna putihnya udah nggak ada ya udah itu aja aku yang baru nggak bercanda. Tuh udah pemakaian mau 2 minggu sayang. Nggak apa-apa hitam dong. Itu nggak apa-apa. Tapi yang mau pakai. Boleh emailnya dimasukin yang di bawah handphonenya ya. Email siapa nih? Kamu atau apa ya? Email siapa? Kamu? Yes. Nggak punya aku? Irin. Kalau untuk chargernya berapa? Oh iya chargernya kalau misalnya yang originalnya di 450.000 49 mau dilihat dulu apanya? Sekalian lihat ya mau yang original aja sekalian berarti iya. Ini bukan dari pagi sampai malam iya dari jam 8 sampai 10 10 tadi gak inget ya kemarin udah kesini ya ingat saya udah lihat. Nah, garansi dari handphone kalau kamu mau model yang handphone Android mau iPhone kan garansinya kan software aja. Nah garansi software itu kan bisa kayak nge-lag nanti di cover di iBook-nya langsung. Nah untuk yang di cover itu kayak nge-lag yang tadi aku bilang ya. Nanti itu selama setahun nanti bisa ke service center iBook-nya langsung. Nanti di cover tadi kalau misalnya kayak handphone kakaknya pecah, kecemplung air bakal sampai mati total nanti itu nggak bisa di cover kalau misalnya ke service center-nya. Tapi karena pembelian di Airpon kita ada layar perbaikan kayak gini nih. Nanti kalau misalnya handphone kakak pecah, kecemplung air bakal sampai mati total nanti bisa perganti unit baru juga. Atau mungkin handphone kakaknya masih bisa diperbaiki, kita perbaiki terus untuk biaya layanannya nanti kakak cuma 5% dari harga handphone. Nah, harga handphonenya kan di harga 6.999. Kalau misalnya kalau 5%-nya nanti semua kerusakan cuma bayarin di 349.000 aja. Semua kerusakan mulai layarnya pecah, mulai LCD-nya misalkan kayak kena atau kayak semua bejel kameranya nanti kayak retak itu nanti bayarnya cuma segini aja. Tapi itu berlaku 1 tahun. Iya. 1 tahun. Mm-hmm. Tapi kalau udah lewat dari 1 tahun udah nggak kepake ya mas. Nah, tapi kalau misalnya ini kan ini harga awalnya kan segini nih di 5-10 juta kan harga awalnya yang tadinya 710.000 cuman dia lagi ada promo. Nih, aku baru promonya di sini. Yang tadinya dia 710.000, yang tadinya harusnya bayarnya 710.000 di awal, cuma dia lagi ada promo handphonenya 5-10 juta di 349.000 aja di awal, cuma handphonenya udah aman selama 1 tahun itu. Nanti kalau misalnya selama setahun nggak kenapa-napa nih, nanti bisa perpanjang juga sampai 3 tahun ke depan itu bisa.
Jadi handphonenya udah aman. Daripada kakaknya ke service center kan selain mahal, nggak mungkin dong harga spare part iPhone harga 300 ribuan pasti mahal 1 jutaan. Di 349. Bisa ganti unit baru itu? Bisa. Misalnya handphonenya kerusakannya di 85%, nanti ada perganti unit baru juga. Nggak usah ya. Pemakaiannya. Nah, selain perbaikan ini juga bisa buat update terus. Soalnya ini buat promonya dari update terus. Nanti kalau misalkan di bulan ke-11 biasanya ada notifikasi buat ganti handphone. Misalnya kakaknya ini kan iPhone 11 nih yang 64 GB. Misalnya kakak mau ganti ke iPhone 13 yang harganya 11 juta. Nanti kakak tinggal nama selisihnya aja. Dari 7 juta ke 11. Nah, ada kakak punya limit. Hitungannya enggak dijual gitu. Iya betul, dijual di kayak tukar tambah gitu. Tapi dia punya tapi harga lama kan, iya. Harga terbaru yang betul. Enggak usah ditanyain ya, berarti aku inputin dulu yang handphonenya sama kepala chargernya aja ya. Iya. Kepala chargernya dulu. Nah, untuk pembayarannya boleh dikasih. Oh, debit aja. Ini untuk handphonenya pembeliannya iPhone 11 64 GB di nomor iPhone 9. Itu sama kepala chargernya yang originalnya di 449, totalnya 7.448.000. Permata di BCA, Ibu. Permata di BCA. Bisa terima. Ini untuk anti goresnya mau sekalian dipasangin. Kenapa? Anti gores yang bagusnya mau sekalian dipasangin. Yang hidrogel. Oh, sekalian minta dan unboxingin. Ini anti goresnya di 69.000 ya, yang bagusnya. Kayak punya aku tadi. 69.000. Berarti nambah lagi itu? Iya. Rp7.517.000 ini selamat. Oke. Ya. Rp8.512.000 enggak depannya dong mas? Iya, depannya aja. Kak, tunggu dulu ya, aku bantuin input dulu ya. Makasih. Iya. Guys, Rp7.517.000. Ini harus kasih ganti. Ini izin di video, harus upload YouTube. Boleh. Iya, ya. Apa? Nanti saya follow lah YouTube-nya. Iya, siap. Ntar saya kasih tahu aja di WA. Ini mau di unboxing dulu ya. Ya, boleh. Ini handphonenya iPhone 11, warna hitam ya, 64 GB. Ini masih segel ya, Kak? Iya. Aku bak buka dulu. Jadi di dalamnya tuh cuma ada ini ya, yeah. Pakai sama kabel. Iya, yeah, sama ada itu juga apa sih namanya itu logo iPhone-nya, dicek dulu aja fisiknya. Dicek fisik ya. Iya, yeah, fisiknya dicek dulu. Nih, aku nyalain dulu. Aman baru soalnya. Iya. Eh, kulitnya mau sekalian dibikinin? Iya, boleh sekalian. Udah
nanti bisa beli satu lagi biar sendiri-sendiri. Baik. Ganti lagi. Itu lagi iPhone 13, 14 banyak rezekinya, amin. Amin. Kalau HP-HP yang udah lama gitu bisa ditukar ya, Mas? Bisa. Apa dijual gitu bisa di sini? Tukar. Oh, iya, kalau jual enggak mungkin kalau tukar ada. Kita pun punya Asus, Xiaomi ada. Iya. Bisa sampai 3 handphone bisa. Dijadiin satu gitu nanti. Iya. Terus cek dulu keadaan handphonenya, terus lebih harganya berapa nanti langsung bisa transaksi. Itu paling aku pakai di rumah. Ini YouTube-nya apa nih? Mbak Neng. Ya, maaf. Dicek aja. Aku ngerti ini. Terus update aja. Sebenarnya ini YouTube ini sih konten masak. Konten masak. Cuman mau upgrade video biar hasilnya lebih. Tapi nanti di upload di sini aja. Iya, kalau yang ini kan udah jelas. Pasti entar lebih banyak yang nontonnya kalau pakai HP ini. Iya. Iya, soalnya kan buat kualitasnya pasti lebih jernih lagi, lebih bagus. Cie, baru cie. Aku pertama kali nih bang pakai iPhone. Pertama kali ya. Nanti kalau udah pakai iPhone pasti pengen pakai iPhone dulu. Saya aja dari iPhone 6s dulu pakai. Upgrade terus. Iya, sama sekarang. Ya gitu, upgrade ya HP yang gak mahal-mahal, yang sesuai sama budget aja. Kameranya ya, belakangnya aktif ya. Iya. Ini 0,25 nya rapet juga videonya, itu lebih jernih buat ngeset-ngesetnya lebih bagus, kayak slow-mo nya juga lebih cepat, slow-mo nya bisa 0,5 juga. Cukup ya, cek fungsinya. Untuk ininya silennya sini ya. Ini untuk kartunya? Silennya kayak silen. Buat mode-modein ini atau misalkan mau deringin gitu. Tinggal ini misalkan katanya. Jadi enggak harus diatur-atur, tinggal ini aja pencet ininya. Mau bikin echo sekalian atau mau cek dulu boleh? Sekalian. Ini Kak, masalah ngecek apa itu? Apa tuh? Yang digoyang-goyang gitu. Terus baterai gitu. Oh. Saya lihat di ini YouTube. Baterainya berapa gitu? Iya. Biasanya kan kalau kita beli second juga kan ada udah berkurang berapa persen gitu. Iya. Kalau second ya, kalau ini mah udah kualitasnya kan, di 100% ya. Iya. Nah, masih baru juga nanti kalau misalkan ini kan emang pakainya original. Nanti kalau misalkan HP iPhone itu biasanya tuh bagusnya nanti sebelum 20% harus dicas, setelah sebelum 100% harus dicabut. Kayak gitu. Jangan sampai penuh. Iya. 49, 48 udah dicabut aja nggak apa, biar baterainya itu nggak terlalu over betul. Nanti ini presentasinya bisa diaktifin juga buat ini 67 atau enggaknya kayak gini. Gua sih gini aja biar baterainya bisa ngatur ya. Nanti kalau bisa sebelum 20% udah dicas aja. Atau lebih awet. Nanti battery health-nya soalnya takutnya turun mulu. Ini iCloud-nya ya. Iya. Dia masukin nama nama belakang sama tanggal lahirnya. Kembalinya gimana? Aku nggak bisa. Begini kak. Nah ini kan ada tombol ini ya, tombol ini ya. Entah di mana aja itu. Iya. Di sini, tinggal ke utama lagi. Nah, untuk kembali terus kalau misalnya kamu ke menu YouTube lagi, nggak usah pencet YouTube, tinggal slide aja YouTube-nya. Ini yang nama tadi aja, Mel. Iya. Pengisi tadi apa? Kang Esti. Enggak, ini kan. Iya, Kang Esti. Nah, ini kan tadi udah mencet video ya. Mau ke menu sebelumnya kayak gini. Oh iya. Ini punya aku. Udah di subscribe. Oke okay, ini. Sudah. Udah banyak yang lihat ya. Alhamdulillah 48.000. Keren nih sebenarnya. Mau ke pencet lanjut ya, Kak. Oh. Sama belakang belum. Sama belakang belum ya. Itu orang lagi. Kalau enggak aku aja yang bikinnya. Iya. Bingung belum pernah.
laptop namanya siapa? Tohirin. Tohirin siapa tadi? Pangesti. Tanggal lahirnya maaf? 13 bulan 9 September. September ya? Bikin kata sandinya, dia tuh gak boleh nama kakaknya, gak boleh berurutan juga. Kalau enggak kayak misalkan buat sih kayak nama teteh, misalkan nama teteh terus lagi titik terus tanggal lahir boleh. Ada yang, angka, ada simbol. Yang tadi sih. Tadi berurutan enggak boleh kan? Bisa 1 2 3 enggak boleh ya? Boleh kan? Hah? Berurutan angka 1 2 3 gitu boleh. Boleh. Penting, yang tadi aja. Penting ada namanya dulu. Mau pakai nama enggak? Iya. Pakai apa namanya itu kayak hurufnya ada hurufnya, ada huruf sama angka. Sama simbol kayak titik, koma, boleh. Oh, kata sandi lemah? Ya, berarti itu masih lemah. Diulangi lagi? Iya. Diulangin aja sampai sesusah mungkin. Mau diambilin ini kertas buat ditulis? Boleh. Rin, 1, 2, 3, itu mau gak? Iya, jangan nyebut. Biar kamu tiup. Nggak dicobain dulu ntar kalau udah jadi baru ditulis. Ininya nggak usah ya, segini aja kali ya. Kayaknya itu terlalu lemah deh nanti. Masih lemah juga. Iya. Aku aja pakai nama adik aku udah gitu pakai itunya tahun kayak 2000 berapa gitu jadi jangan berurutan gitu. Tapi coba aja deh. Kayak aja beruntung. Soalnya beda-beda. Aku cetakin dulu ya. Iya. Halo. Nah guys, suamiku lagi nyobain ya. Ini HP iPhone yang habis dibeli. Ini juga terbarunya nih iPhone 14 Plus. Ini juga lagi promo nih. Dia dari harga 17 juta jadi 16 juta. Kali kamera juga boleh sama tidak ada video cinematic ini. Tapi yang mau iPhone 14 Plusnya boleh ke yang teman tergabung aja ya. Oke. Iya, yang teman tergabung. 11 atau 13 juta. Selanjutnya iPhone 14. Ini iPhone 14-nya juga lagi promo juga dari harga 15 juta jadi 13.09. Ya. Warna ini juga bagus banget. Warnanya ada di Redmi Note. Yang besarnya juga ada di iPhone 14 Pro Max. 14 Pro Max. Iya, iPhone 14 Pro Max-nya dari harga 2,9 jadi 20 juta aja. Ada warna di purple-nya juga. Warna paling best seller. Biasanya seller-seller selain warnanya warnanya kayak gini. Iya. Yang paling 128, 256, sama 512. Semoga harap pun sini ada. Sekarang si Ayanbeb lagi ke area Samsung, jadi nanya-nanya di situ ya. Jadi bagi kalian yang pengen beli, kalian bisa langsung aja datang ya, bagi kalian dekat dengan area kami di Bantar Gebang.
kan bisa aja langsung ke Erafon Bandar Gebang, karena di sini itu alhamdulillah sih mas-masnya mbak-mbaknya ramah banget teman-teman. Dan juga untuk unitnya ini lengkap ya, di sini juga ada aksesorisnya. Untuk pembayaran bagi kalian yang dan ini belum cukup, kali di sini juga disiapkan cicilan seperti kredivo dan lain-lain.